seorang korup sebagai pertanggung jawaban. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Takah saya dengar permintaan maaf yang benar-benar Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. P3 mencuri start dengan mengumumkan dukungan terhadap capres Ganjar Pranowo tanpa menunggu Golkar dan PAN, dua partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, deklarasi tunggal P3 di Yogyakarta itu juga tidak dihadiri Ganjar Pranowo ataupun Sandiaga Uno, yang sebelumnya santer menjadi jagoan P3. Lalu, kemana Sandi? Kedekatan Sandiaga dengan P3 sudah terendus sejak awal tahun. Dimulai sejak mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menghadiri silaturahmi Akbar P3 di Yogyakarta. Kemudian berlanjut saat Sandi dan sejumlah menteri menghadiri harlah ke-50 P3 pada 17 Februari lalu. Telah hadir Bapak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak, kalau Beliau hadir di acara P3. Enak saya, tapi saya yang rugi karena yang dikerumuni emak-emak itu Pak Sandi. Diharlah ke-50 P3 inilah rumor Sandi bakal digait partai berlambang Ka'bah itu menguat. Hal ini berawal dari candaan PLT Ketua Umum P3 Mardiono kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pak Mariono tadi nyampaikan pinjam dulu katanya. <laughs> Pak Prabowo bilang <laughs> uh, bilang ke Pak Bahlil gitu tadi. Uh, jangan provokasi, jangan provokasi. Ah, <laughs> berarti masih disayang, ya, masih ya. ditahan ya sama Pak Prabowo di Gerindra ya Mas? Ya? ya, kita ikut arahan pimpinan. Hingga pada hari kedua lebaran, Sandiaga akhirnya mengundurkan diri dari partai yang sudah membesarkan namanya di kancah politik. Ketika posisinya sekarang ini cukup bagus dengan reputasi dan keterkenalan yang luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik, loncat dari satu partai ke partai yang lain, nanti pindah. Nanti loncat lagi ke partai yang lain, saya tidak tahu. Hengkangnya Sandiaga dari Gerindra dan deklarasi P3 mendukung Capres Ganjar Pranowo justru menimbulkan spekulasi baru, yakni pecahnya koalisi Indonesia Bersatu. Agenda dan langkah politik Sandi dinanti. Terutama kendaraan politik mana yang bisa memuluskan jalan Sandi melaju di kontestasi Pilpres, meski kembali sebagai bakal calon wakil presiden. Saya sudah bersama Sandiaga Uno. Saya harus bertanya padanya, predikat politisi apa yang harus saya sematkan padanya? Mas Sandi, terima kasih sudah dirosi. Selamat malam, Mbak Rosi. Terima kasih sudah mengundang Mas Sandi. Saya harus sebut apa mantan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra atau masih wakil ketua eh, Dewan Pembina Gerindra? Enggak tahu, saya. saya harus minta klarifikasi dulu. Eh, Pertama-tama. Partai Gerindra ini adalah partai yang membesarkan saya. Oke, saya tahu. Saya cuma ya. ingin tanya, saya harus sebutnya apa? Mantan atau masih wakil? Ya, 10 tahun lebih saya di Partai Gerindra. Ini menjadi suatu perjalanan yang sangat panjang. Namun Mas tanggal 2 Syawal... Saya cuma mau nanya, sebutannya masih wakil ketua Dewan Pembina ya atau mantan? Tanggal 2 Syawal kemarin, di hari kedua lebaran saya sudah... Uh, memberikan mengambil uh, keputusan dengan uh, mengundurkan diri dengan surat yang saya sudah sampaikan dan ini memulai babak baru dari perjalanan saya dan saya mungkin bisa disebut mantan, mantan wakil ya? ketua dewan pembina. Biar saya mengulang introductionnya mas Sandi. <laughs> saya bersama Sandiaga Uno mantan wakil ketua dewan pembina partai Gerindra. Benar, ya. Betul, mantannya jadi sudah resmi keluar dari Gerindra. Ya, tentunya ini merupakan kontemplasi yang sudah lama saya uh, sampaikan, saya bicarakan, dan uh, rekam jejak yang sudah saya utarakan berkali-kali maupun. Uh, satu bulan terakhir ya sih, pas bulan andi, suci ramadan rasanya nggak gitu deh rasanya kayaknya baru kemarin tiba-tiba bum uh, mas andi tiba-tiba keluar uh, nggak sempat apa ketemu pak prabowo A apa yang bisa anda klarifikasi soal ini uh, selama bulan suci ramadan kemarin dan sebelum sebelumnya banyak sekali terjadi uh, diskusi dengan bertukar pikiran sama pak prabowo itu saya bertukar pikiran mulai dari uh, awal tahun uh, dan saya memberikan informasi, uh, saya melaporkan uh, apa yang menjadi kontemplasi saya dan di awal Ramadan sambil ngabuburit waktu itu masih di minggu pertama saya menyampaikan pemikiran saya untuk keluar. Dan, ya, dan ini yang sesuai dengan apa yang beliau sampaikan dan bahwa di partai politik itu ada etika ada adab hmm. partai politik yang harus kita pegang bahwa kalau nakoda menentukan satu tujuan Seandainya memiliki pemikiran lain yang ingin diperjuangkan adalah platform yang mungkin tidak sesuai dengan arah dan partai politik uh, ya mestinya harus mengambil keputusan. Uh, jangan ada di dalam tapi tidak memiliki kesamaan pikiran. Sebentar saya ingin menggaris bawah itu uh, Mas Andi. Nah koda kapal dalam hari ini ketua partai politik yang akan mentuan haluan kapal ini berjalan. Kalau ada yang tidak kesesuaian, ya nggak usah dalam partai. Apakah sinyal ini Anda tangkap sebagai kalau Anda nggak punya? Kalau ada punya gagasan yang berbeda, out ya, buat saya kan sangat uh, clear apa yang disampaikan beliau. Sebagaimana apa, apa saya clear? bahwa ya, kalau memang uh, posisi yang sekarang diambil oleh saya pribadi dalam menangkap begitu banyak harapan masyarakat, begitu banyak. Masukan dari para kiai, para ulama, milenial, ibu-ibu, emak yang menyampaikan kepada saya. Saya ingin uh, membawa suatu uh, harapan dan solusi kepada masyarakat. Dan seandainya ini sudah tidak uh, tertampung dan sesuai dengan apa yang disampaikan juga. Ya tentunya kita bisa memperjuangkannya dengan uh, wahana lain. Dan dalam politik ini kan kita... Bentar. Jadi Anda merasa politik ini kan tidak, kita harus, tidak didengar? Kita harus mempersatukan apa yang menjadi pemikiran kita. Okay. Dan Mas Adi, yang ingin saya tanyakan, Anda merasa tidak didengar oleh Ketum Partai, Partai Gerindra sehingga Anda memilih untuk out? Bukan tidak didengar. Menurut saya bahwa arah pembangunan kita sudah tepat, penekanannya mungkin berbeda, ada pemikiran yang tidak sama, dan itu sah-sah saja dalam. Kita membangun bangsa selama kita tidak terpecah belah. Kita yakin bahwa ini semuanya untuk kebaikan NKRI. Nah, kalau misalnya akhirnya saya mengambil keputusan setelah mendapatkan banyak pertimbangan dan berkontemplasi, tentunya itu untuk memperjuangkan uh, satu hal yang menurut saya mungkin akan lebih baik diperjuangkan dalam konteks yang berbeda dalam saya wahana ingin yang sekali berbeda sekali lagi sih Mas Andi Anda merasa tidak didengar maka Anda memilih keluar bukan di, tidak didengar ya menurut saya bahwa dalam memperjuangkan sesuatu kita harus mengambil suatu keputusan berat atau tidak kita harus mengambil keputusan dan keputusan ini akan nanti kita lihat 5-10 tahun ke depan okay. seperti apa ini ini dikomunikasikan nggak ke Pak Prabowo mentor Anda yang membawa Anda from nobody karena Anda besar sebagai seorang pengusaha, nothing in politics, Anda komunikasikan enggak ke Pak Prabowo? Ya tentunya saya komunikasikan, dan ini menjadi pemikiran, ada langkah-langkah ke depan. Ada enggak dalam kalimat eh, Mas Andi, Pak, saya memiliki pemikiran, saya akan keluar dari Gerindra. Iya, dan beliau menyampaikan, tolong dipikirkan, dan ya saya sudah memikirkannya, dan saya mendapat masukan. Setelah, berkontemplasi 10 malam terakhir akhirnya saya uh, tuangkan apa yang menjadi pemikiran saya dalam sebuah surat yang sudah sudah yang saya sudah serahkan kepada beliau melalui pimpinan Partai Gerindra. Anda serahkan langsung nggak? Saya karena yang saya dengar nih Mas Andi waktu Lebaran hari pertama ketemu sama Pak Prabowo nggak ada pembicaraan apapun. Lebaran hari kedua katanya berbaran di tempatnya Padasko baru kemudian Anda kirimkan surat. Dan surat itu diminta dikasih ke Pak Prabowo, itu betul? Ya betul, seperti itu. Artinya surat itu tidak langsung diberikan kepada Pak Prabowo? Ya tentunya waktu lebaran hari kedua, saya sudah menyampaikan ke Pak Dasko waktu itu, bahwa saya sudah siap untuk mengambil keputusan um, yang akan dituangkan dalam sebuah surat, oh kasih aja ke gua. Nah itu yang saya sampaikan pada saat itu, karena kebetulan kan waktu itu, Uh, beliaunya ada di luar kota, tapi Beliau saya itu siapa? Pak Prabowo waktu itu ada di luar kota di hari kedua Lebaran atau hari pertama Lebaran. Kenapa tidak langsung kasih surat di hari pertama ketemu dengan Pak Prabowo? Ya, pada saat itu belum kita mengambil uh, keputusan dan belum suratnya belum selesai dan apa yang saya ingin tuangkan itu baru di hari pertama Lebaran. Jadi, Mas Andi izinkan saya bertanya ini, Anda begitu dekat dengan Pak Prabowo. Uh, Pak Prabowo adalah selalu yang dibilang, "Anda sendiri selalu mengatakan mentor dan di Gerindra Anda tumbuh besar uh, dan menjadi seperti sekarang Anda." Ketika bertemu dengan Pak Prabowo, tidak memberikan surat, ketemu tidak lagi ketemu Pak Prabowo, lalu memberikan surat resignation uh, atau surat keluar dari Gerindra. Apakah itu etis? Um, saya sudah menyampaikan sebelumnya, Rosi. Jadi, saya sudah menyampaikan sebelumnya saat kita bertemu tentunya berlebaran saling uh, maaf memaafkan dan konteks itu kan kita nggak usah uh, memperdebatkan mana yang etis mana yang tidak karena buat saya mekanismenya adalah mekanisme seperti itu sampaikan di depan waktu kita masuk masuk uh, tampak muka keluar tampak punggung keluar tampak punggung dan semuanya mengikuti mekanisme dan saya mengambil keputusan ini bukan di belakang uh, apa di belakang layar saya sampaikan ke publik saya akan berpikir karena selama satu bulan sebelum itu malah mungkin lebih tiga bulan kapan 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 ini selalu disampaikan kapan kapan gimana Ust. kapan uh, ...mengambil keputusan untuk uh, keluar dari Gerindra. Jadi anda ingin mengatakan sebenarnya ini udah lama, sudah lama banget. Sudah lama sekali. Okay. tapi kan waktu di Lebaran kedua saya minta juga konfirmasi mas Andi... bahwa di tempat uh, pada sekolah Lebaran hari kedua katanya Sekjen uh, Partai, uh, Partai Gerindra uh, bilang eh ada pesan dari Pak Prabowo. Untuk Partai anda. Demokrat ini ada terus di dalam oh, Jangan-jangan. Jangan. Pala jangan. <laughs> jangan uh, anda bilang eh tunggu ya, ada pesan khusus dari Pak Prabowo. Kenapa nggak bisa nunggu? Saya sudah serahkan suratnya, baru dapat kabar dari Uh, Pak Muzani, jadi itu memang kadarullah ya dari di atas bahwa saya memang menyerahkan surat terus saya mendapat kabar bahwa ada pesan dari Pak Prabowo. Tapi kalau dilihat dari timeline-nya, uh, Mas Andi bilang oh iya-iya-iya seolah-olah belum ada surat. Oh hmm. karena suratnya itu memang sudah saya bawa ke tempat Pak Dasko pada acara itu. Dan pas saya masuk uh, kebetulan berpapasan. Dan saya bilang oke okay, ketemu malam ini, bukan besok, besok malamnya. Akhirnya saya uh, mengatur waktu untuk bertemu dengan Pak Muzani besok malamnya, seperti itu. Mas Andi, saya mendapat impresi dari penjelasannya Mas Andi. Saat ini sebenarnya Mas Andi pada Gerindra adalah enough is enough. Uh, enggak juga, menurut saya uh, kita enggak usah, berpolitik itu tidak harus bawa ke perasaan hati. Berpolitik itu tidak boleh personal, karena ini kita berpolitik untuk bangsa dan negara. Apa yang kita perjuangkan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan siapapun yang ada di dalam posisi mengambil keputusan. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara kan bisa digerakkan juga. Enggak ada ruang untuk personal. Enggak ada ruang untuk personal. Enggak ada ruang untuk kita baperan. Enggak ada ruang bagi kita, aduh kok gue jadi sakit hati seperti apa. Atau enough is enough. Enggak, keputusan itu diambil, kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Dan kita lakukannya dalam bingkai kerjasama dan no hard feeling. Buat saya nggak ada sama sekali uh, rasa saya uh, seperti apa. Yang ada saya bersyukur, saya merasa bersyukur begitu. Bersyukur keluar dari Gerindra? Bersyukur 10 tahun kurang lebih. Uh, 2014 saya pernah jadi jubir Pak Prabowo. Uh, berinteraksi dengan partai Gerindra 8 tahun uh, sebagai kader. Dan bersyukur saya bahwa kita punya uh, memori yang sangat melekat buat saya. E, pertanyaan saya, jadi setelah menyerahkan surat belum pernah ketemu sama sekali dengan Pak Prabowo? Belum kan, baru hari Minggu kemarin. Hmm. Tapi karena memang uh, Mas Andi nggak pernah dikasih waktu untuk ketemu, uh, atau Mas Andi tidak memiliki energi atau upaya ikhtiar yang lebih besar lagi untuk ketemu uh, dengan Pak Prabowo, man to man, Pak Prabowo, I'm out. Ya, tentunya pada saatnya nanti kita akan bertemu. Tapi saya mengabari kegiatan saya setiap minggu kepada beliau. Beliau, saya bilang, "I'm just next door." Kita tetangga di rumah, kita juga tetangga di kantor, dan karena satu dan lain kesibukan, pasti tentunya sulit. ...beliau sekarang. Pak Sulit, Pak Prabowo bisa ketemu Bu Susi Pujastuti. Betul. Bisa ketemu Habib Jafar. Bisa ketemu Dewa. Masa enggak, Masa Anda nggak bisa ketemu? Jangan-jangan Anda yang nggak punya... ...ikhtiar yang maksimal untuk bertemu dengan beliau. Rosi. Rosi kenal saya. Kalau saya uh, menghormati seseorang... ...berikhtiar untuk bertemu itu... ...sudah saya lakukan setiap kali. Tapi kan ada ruang yang terbuka... ...ada ruang yang tidak terbuka. Jadi bagi saya... Uh, ...beliau tetap sosok yang akan saya sangat hormati sampai kapanpun juga dan uh, kemunduran saya dari uh, Gerindra ini adalah merupakan suatu uh, babak baru di dalam uh, kita melangkah ke depan dan ini saya meyakini sebagai bagian daripada ikhtiar saya untuk mewujudkan mimpi membawa suatu uh, saya akan harapan tanya soal mimpi Sandiaga Uno bahwa suatu harapan agar Gerindra. kita bisa berjuang uh, untuk Indonesia yang lebih maju mimpi sebagai calon wakil presiden. Gak perlu di restu, dia restuin mau keluar kok nunggu restu. Dia juga udah kemana-mana kok main, main minta restu. Apanya minta restu? Ya monggo. Di mana sih ada orang mau keluar partai minta restu? Padahal dia sudah kemana-mana. Kayak saya misalnya kan sudah jalan dengan orang dan lain sebagainya, baru ngomong dengan istri, saya perlu begini-begini. Itu masuk akal nggak gitu loh? Dengan reputasi dan keterkenalan yang, yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat, dan keinginan politiknya. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dan agendanya. Kemudian dia berpamit meninggalkan kita untuk loncat ke partai yang lain. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik, loncat dari satu partai ke partai yang lain nanti pindah. Nanti loncat lagi ke partai yang lain, saya tidak tahu. Saya masih bersama mantan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Mas Sandi, politisi kutu loncat. Hanya ingin loncat dari satu partai ke partai lain untuk mendapat posisi yang lebih baik. Apa yang ingin Anda bantah dari ini? Atau jangan-jangan ini hmm, ada benarnya? Sekali lagi, kita... ...nggak mau berbantah-bantah di uh, depan publik... ...tapi saya sudah temui Pak Muzani setelah saya uh, mendengar langsung uh, wawancara tersebut... ...dan saya jelaskan uh, proses saya selama uh, 8 tahun sebagai kader Gerindra... ...dan lebih dari 10 tahun membantu Pak Prabowo. Jadi 2014 ya? Dari 2014 saya pada saat itu ada di dunia usaha diminta untuk menjadi jubir yang membuat seluruh investment banker dan para investor waktu itu sangat uh, terkejut begitu bahwa saya mengambil posisi seperti itu. Dan ini saya sudah jalani uh, mulai dari 2014, 2017 Pilgub Setelah itu diminta untuk mendampingi beliau 2019 dan uh, kenapa Anda menjelaskan ini? Ini untuk mendeskripsikan bahwa bukan kutu loncat. Ya deskripsi kutu loncat itu juga nggak jelas apa maksudnya deskripsi kutu loncat tapi saya stay di Gerindra selama karir politik saya dan sekarang saya memutuskan untuk mundur belum loncat nih baru mundur satu langkah loncatnya kemana kan nanti itu butuh kontemplasi butuh pemikiran karena karena e, tadi seperti katakan tergiur oleh survei tergiur oleh konten e, agenda dan hasrat politik. Survei uh, seperti apa ini saya nggak ingin lebih dalam untuk mencoba mencari tahu tapi saya memiliki pemikiran bahwa uh, jika kita ingin uh, mewujudkan mimpi kita untuk mendorong apa yang menjadi harapan saya ini keliling Rosi keliling Indonesia uh, dari 2019 itu nonstop di luar pemerintahan satu tahun. Setelah gabung di pemerintahan, diajak Pak Presiden sebagai pembantu presiden. Tiga tahun terakhir ini, saya dengarkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini yang ingin saya perjuangkan, dan pemikiran inilah yang akhirnya uh, menjadi landasan uh, keputusan saya untuk menyampaikan secara terbuka dan melalui kontemplasi yang panjang. Oke, tapi kan itu singkat saja bahwa sebenarnya memang dalam survei nama Anda itu selalu berada dalam dua teratas yang tertinggi. Litbang Kompas misalnya menempatkan Anda oh, tahun lalu Anda yang tertinggi. E, baru kemudian e, ada Ridwan Kamil. Jadi Sandiaga Uno itu selalu nama yang paling tinggi untuk calon wakil presiden. Sah dong kalau Anda memang berhasrat sebagai wakil presiden. Ya. Keputusan itu ada di tangan pimpinan partai politik. Tapi saya sangat menyadari dan saya tidak ingin GR bahwa saya bisa masuk ke dalam ranah itu. Bisa Anda Anda berhak untuk GR karena Pak Jokowi sendiri ketika setelah deklarasi PDI, PDI Perjuangan untuk Ganjar Pranowo, Pak Jokowi ditanya siapa yang cocok sebagai calon wakil presiden Ganjar. Salah satu dari nama yang disebut sebagai cocok sebagai calon wakil presidennya. Pak Ganjar itu adalah Sandiaga Uno. Anda rasanya boleh-boleh aja sih GR? Ya delapan bulan setengah lebih di 2019 itu saya keliling Indonesia 1.700 titik uh, aktivitas dan aktivasi kampanye yang saya jalankan. Tapi saya melihat bahwa akhirnya nanti pilihan itu tetap jatuh di tangan uh, para pimpinan partai politik dan keputusan itu juga tidak akan diambil tanpa ada pertimbangan. Pasti mereka akan mempertimbangkan masukan dan akhirnya akan mengambil keputusan yang terbaik buat tentunya buat NKRI, buat Indonesia ya, Maju. Saya, saya mau tanya sih Mas Andi, uh, frankly dengan sejujurnya. Anda tuh sebenarnya ngincer wakil presiden kan? Atau jangan-jangan Anda lebih mau ngincer presiden? Karena kalau calon presiden kan udah jelas. Pak Anies, PKS, Demokrat, dan Nasdam. Uh, ada Pak ganjar PD Perjuangan P3 dan kemudian Pak Prabowo. Anda mimpinya memang wakil presiden kan atau memang Anda pengen uh, shoot the star? Kalau di saya berinteraksi dengan masyarakat banyak dan setiap kali maju lagi ya Pak ya. Jadi wakil presiden lagi atau aja Pak pimpin Indonesia atau segala macam. Ini kan secara kualitatif itu yang disampaikan kepada saya. Tapi saya harus kembali lagi bahwa yang akhirnya menentukan itu bukan saya, I know, bukan I know. saya. Jadi kalau saya berhasrat apapun juga itu ya tentunya nanti akan memutuskan pimpinan partai politik. Tapi dalam imajinasi, gitu tapi dalam agenda Anda memang presiden itu sesuatu yang bisa Anda raih, Ter Anda kan bisalah untuk apa applying di partai-partai. Tapi Kak menjadi calon presiden itu sesuatu yang ada dalam hitung-hitungan Anda. Anda kan bisnismen. Kalkulasi itu kan ada dalam setiap lembaran-lembaran hitungan. Ya, tapi juga harus rasional, harus dilandaskan dengan apa yang menjadi uh, temuan di lapangan. Oke. Dari temuan di lapangan, menurut Anda Anda itu memang bisa jadi calon presiden atau cukup wakil presiden? Kalau dilihat dari tadi survei yang dikutip litbang kompas uh, di survei presiden sudah terpampang tiga teratas dan itu wakil sepertinya uh, di wakil presiden sudah terpampang tiga teratas dan itu yang menjadi uh, saya sangat percaya sama data jadi, jadi itu, benar dong anda tergoda untuk keluar dari gerindra mau menjadi uh, wakil presiden karena anda punya agenda atau hasrat politik kalau saya tergoda tergoda oleh survei, tergoda oleh survei. Saya itu dulu ditunjuk sebagai wakil presiden itu dari partai gerindra di 2019. Jadi uh, konteksnya sangat sangat uh, tidak relevan saat ini. Sekarang saya memiliki waktu yang panjang karena pada 2019 atau 2018 saat ditunjuk sebagai uh, pendamping bapak Prabowo pada waktu itu kan last minute sekali. Ya. Yeah. Dan sekarang ini kita punya kontemplasi hampir. Satu tahun sebelum sudah, nanti. Sudah lebih dari lima kali Anda menyebutkan kata kontemplasi. Ya, kontemplasi kan bagian daripada bertafakur, kita berpikir, apa yang bisa kita sumbangkan, kita kontribusikan kepada negara. Padahal sebenarnya apa yang ter, secara faktual saja hasil kontemplasi Anda ini disebutkan oleh sekali lagi saya ingin menyebutkan bahwa Gerindra tempat anda dibesarkan mengatakan bahwa seluruh kader Gerindra akan siap berjuang all out untuk memenangkan Prabowo Presiden 2024 dan kita akan mengalahkan Sandi di posisi apapun. Anda dianggap melawan Pak Prabowo dan Gerindra akan all out untuk mengalahkan anda. Satu tem, satu musuh aja kebanyakan dalam politik. Seribu teman masih terlalu sedikit. Anda sedang mengumpulkan musuh dalam politik. Ya kontestasi ini kan. Bagian daripada kompetisi yang ujungnya nanti akan berkolaborasi, juga banyak yang menyampaikan bertanding untuk bersanding. Saya nggak melihat kontestasi ini, kita memecah belah langsung bermusuhan. Enggak, saya bilang bahwa kita mungkin berbeda pendapat, dan saya belajar dari Gerindra, dari Pak Prabowo, bahwa kalau memiliki pemikiran lain, ya silakan pintu di luar sana, silakan pergi tadi, Pak Abi Rahman, juga menyampaikan, nggak perlu. Pamit, nggak perlu. Permisi, saya justru merasa perlu. Saya permisi, saya pamit, saya tuangkan apa isi hati saya dalam surat nah, itu yang sudah saya sampaikan. Nah, menurut saya, uh, chapter ini sudah selesai. Mari kita melangkah, menatap masa depan. Apa yang sudah uh, terjadi? Banyak yang bilang, "Water under the bridge" mm. ini sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan bagi saya, ini kenangan indah. Uh, Selama saya berinteraksi, uh, berjuang bersama di Gerindra dan ini biarkanlah ini menjadi kenangan manis dan mudah-mudahan siapa tahu kita bisa bekerja sama lagi. Kita punya path bisa cross lagi di waktu-waktu uh, ke depan dan saya sepakat bahwa satu musuh kebanyakan dan seribu teman itu kurang. Kita harus semuanya saling merangkul. Sandiaga pernah jadi wakil gubernur DKI. Kandidat calon wakil presiden hingga menjabat menteri di kabinet e, Presiden Jokowi sekarang, apakah hengkangnya Sandi Uno dari Gerindra untuk memilih Ganjar Pranowo daripada Prabowo Subianto? Kalau Sandi terus berada di bawah Gerindra, maka Sandi akan selalu berada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto, pamor, aura dan kebintangan Sandiaga Uno. Secara perlahan akan meredup karena selalu di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto. Sandi adalah orang yang bagi saya sadar betul dengan posisinya, di mana Sandi itu adalah orang yang selalu masuk dalam radar cawapres, yang kemudian selalu didominasikan sebagai sosok yang difavoritkan. Apakah secara etika ini bisa disebut sebagai uh, definisi dari politisi kutu loncat? Ya, dengan definisi yang sama jangan-jangan kita bisa mengatakan uh, Surya Paloh dengan Prabowo adalah politisi loncat juga Gagal dalam pertarungan perebutan di uh, Konvensi Golkar Atau kemudian Surya Paloh dalam konteks uh, perebutan Ketum Golkar Lalu mendirikan Partai baru atau Ahok yang misalnya pindah partai beberapa kali. Jangan-jangan yang harus kita definisikan ini adalah fenomena atau simbol dari memang kegagalan dari fungsi kaderisasi dan regenerasi parpol yang kalau tidak dibenahi akan terjadi terus-menerus di waktu-waktu mendatang. Bersama saya mantan wakil eh, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Benar nggak tuh bahwa kalau masih di Gerindra... Mas Andiaga Uno tuh kurang bersinar karena selalu di bawah bayang-bayangnya Pak Prabowo. Di Gerindra itu, nakoda tunggal itu Pak Prabowo. Jadi, kalau kita di Gerindra itu memang yang memegang tampuk pimpinan itu ya Pak Prabowo. And you're not Jadi, happy but, with that? Buat saya, happy sana saya udah 8 tahun ada di sana sebagai kader Gerindra dan pada satu titik, tentunya dalam transformasi politik kita ke depan menyikapi 2024 dan tidak ada ruang personal sama sekali di sini. Tidak ada eh, ruang. Pertanyaan saya kalau e, untuk seorang Sandiaga Uno apakah merasa tidak lagi bisa bersinar selama ada sinar matahari utama di situ? Yang akan menentukan bersinar atau tidak itu bukan saya Rosi, tapi apa yang dilihat oleh masyarakat. Selama saya masih bisa berkiprah, berkontribusi dan pada saat pada saatnya nanti saya akan sampaikan uh, di saat yang lebih tidak gaduh seperti ini mungkin dalam bentuk pidato atau quotable orasi uh, saya akan sampaikan apa yang menjadi landasan pemikiran dan uh, langkah yang saya ambil ini uh, di bentuk berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan. Jadi ini sebenarnya... Kenapa Anda kok udah nyiapin orasi? Emang udah pasti ada yang mau nyalonin Anda wakil presiden Bukan. atau deklarasi kan saya nanti... wakil presiden? Ini kan kok nanti udah akan orasi? ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan tahapan-tahapan selanjutnya ini harus dijelaskan kepada publik. Uh, kira kirain soalnya anda kan mengatakan orasi, biasanya kan orasi itu kalau sudah mau dekat ke KPU jangan-jangan anda sudah <laughs> punya benar-benar kartu? Belum, belum. Masih jauh, masih jauh. Oktober ini kan masih enam bulan dari sekarang. Tapi kita ingin agar masyarakat uh, ya tadi yang sudah disampaikan oleh para pengamat ada betulnya, tapi juga tidak sepenuhnya. Jadi ini mungkin kesempatan buat untuk saya menjelaskan yep. lebih. Uh, komprehensif apa yang menjadi landasan pemikiran saya. Mas Sandi itu sudah diketahui banyak orang bahwa Mas Sandi itu sudah melobi partai-partai, termasuk yang paling santer adalah P3. Kemarin kirain waktu P3 mau kasih deklarasi itu mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai capres, ternyata Ganjar Pranowo. Anda merasa kena prank nggak? Uh, enggak, karena saya itu dari awal uh, berinteraksi dengan P3 itu tanpa pamrih saya oh, so. uh, betul saya diundang oleh sebelumnya oleh paman saya Pak Soeharto Monarva dan Anda saya panggil Om ya panggil Om Harso, saya, saya panggil Om Harso itu saya diundang saya hadir saya memberikan pemikiran ada uh, interaksi yang cukup intens uh, setiap saya ke daerah saya diundang oleh uh, pimpinan di daerah dan saya menyadari keputusan yang mereka ambil ...beberapa hari yang lalu ini sudah melalui proses pemikiran yang panjang juga. Saya, saya harus minta klarifikasi Mas Andi karena e, pernyataan langsung dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi... ...mengatakan Sandiaga Uno dalam banyak e, podcastnya itu disebut Sandiaga Uno dan Erick Thohir... ...mendekati P3 karena diminta oleh Presiden Jokowi. Kalau bahasa saya Pak Sandi itu lebih agresif melakukan pendekatan. Beliau hadir sampai ke acara yang kecil-kecil benar ya disuruh Pak Jokowi saya ini uh, dalam menyikapi uh, pertemanan terutama pertemanan politik ini saya nggak membeda-bedakan acara besar acara kecil seandainya saya mampu untuk uh, hadir saya hadir dan uh, di... ini ditandai sebagai Mas Sandi itu lebih agresif acara kecil aja bila-bila belain hadir saya justru merasa mendapat kesempatan mendengar langsung di acara-acara kecil itu dari masyarakat yang ada di akar rumput apa yang menjadi harapan mereka. Jadi saya selalu bilang ya kalau acara besar formal itu kita pidato, berjarak di hotel dan lain sebagainya. Kalau acara kecil itu kan adanya di warung kopi. Jadi ini lebih di desa-desa wisata lah ya. okay. dan buat saya kalau itu dianggap sebagai agresif, agresif uh, pengen banget gitu ke sana. Ya? Kalau saya Um, merupakan ini adalah bagian daripada kita memenuhi undangan, memberikan penghormatan kepada yang mengundang para ulama, para kiai, para pimpinan, tokoh masyarakat, dan kebetulan memang saya ada di sana. Itu uh, saya penuhi undangannya. Benar ya, manuver Mas Andi ke partai-partai politik di luar Gerindra itu karena permintaan Presiden Jokowi. Begini um, ya, jadi kita menyadari bahwa... Uh, Akhirnya proses penentuan kepemimpinan ke depan itu akan ditentukan oleh partai politik. Makanya saya selalu memiliki keyakinan bahwa kalau kita mau menawarkan suatu kepemimpinan ini ya harus melalui partai politik. Nah, tapi kan saya ini menteri, saya ini pembantunya presiden. Saya ini anak buah beliau. Jadi saya harus jelaskan kepada beliau ini yang saya lakukan. Jadi istilahnya ini adalah merupakan koordinasi atau FYI, dan seandainya beliau tidak berkenan, ya, uh, ada kesempatan untuk memberikan koreksi. Jadi, benar, ini atas perintah Presiden Jokowi. Uh, mungkin tepatnya adalah saya melaporkan, sebagai uh, itu pimpinan saya, saya laporkan bahwa ini kegiatan saya, apa urusannya dengan P3 dengan Menteri Pariwisata? Justru, yaitu yang saya sampaikan di saat-saat saya tidak bertugas sebagai menteri saya menerima undangan tapi kadang-kadang juga undangannya itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif di acara uh, sentra ekonomi kreatif atau di desa wisata itu yang saya laporkan okay. bahwa... tapi ini adalah dalam rangka memang untuk menjaga atau melihat terus me, apa, merawat elektabilitas ya, dan melihat, itu di blessing oleh presiden Jokowi. melihat ada chemistry atau tidak apakah uh, nyambung uh, kegiatan kita dan apakah kita diterima di sana kan jadi apa yang anda lakukan itu anda laporkan pada presiden jokowi apa yang saya lakukan selama dalam konteks saya sebagai anak buah beliau oh ya saya... termasuk mendekati partai-partai politik termasuk dalam rangka menawarkan dari diri partai politik. sebagai sosok yang available sebagai pemimpin nasional ya termasuk menerima undangan-undangan dari partai dalam politik. rangka ikut memberikan sinyal bahwa anda available atau bersedia menjadi salah satu kandidat pemimpin pada saat di nasional. Titik di posisi yang kita diberikan amanah seperti ini tentunya kita harus uh, mampu untuk terus merawat hubungan ini dengan baik. Kita di DPR ini kan berhubungannya sama partai-partai politik yang mengundang kita. Jadi karena kalau kita banyak menjadi sekali, reachable dalam, dalam dan banyak menjadi podcast, accountable. Kenapa saya ingin klarifikasi ini? Karena dalam banyak podcast uh, Mas Romi selalu bilang, iya karena Mas Andi itu diperintah oleh Presiden untuk mendekati P3. Saya ingin hanya mendapat jawaban iya atau enggak. Mungkin, atau jangan-jangan Anda ngaku-ngaku disuruh presiden pada Pak Jokowi bilang di panggung depan enggak saya enggak pernah nyuruh ya apa. Ya mungkin yang lebih tepat ditanya tuh Mas Romi. Saya uh, mungkin bukan sosok yang tepat untuk menjelaskan itu karena itu pernyataannya Mas Romi. Tapi saya, Anda pernah mengatakan itu enggak pada uh, Mas Romi? Mas enggak sama sekali kita tidak berkoordinasi tapi Mas Romi pasti punya informasi yang uh, valid yang dia gunakan. Jadi nggak pernah malam. Mas Andi mengatakan bahwa saya diminta atau diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk melobi partai-partai masuk. Saya berkoordinasi, itu. saya menerima undangan, saya melaporkan apa yang saya lakukan, dan itu memang layaknya antara pimpinan hubungan yang selayaknya antara eh, pimpinan dan anak buah itu yang memang selalu dilakukan. Sandiaga Uno menunggu tiket dari P3. Apakah ini untuk membangun image seorang santri atau hanya karena Sandiaga Uno Sandiaga Uno punya uang sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden yang tajir. Ganjar tentu membutuhkan selain elektabilitas kuat membutuhkan figur yang merepresentasikan kekuatan Islam terutama dari kekuatan politik NU. Yang ketiga adalah representasi luar Jawa, karena Ganjar kuat di Jawa. Nah dua orang ini sama-sama representasi luar Jawa, Erik lebih ke sub orang Sumatera kita tahu. Kemudian Sandi Sulawesi, mereka punya basis itu. Kemudian dari sisi kekuatan logistik juga saya kira sama-sama kuat. Cara representasi Islam mungkin yang uh, Erik Thohir juga kita tahu uh, cukup dekat dengan struktur NU struktural. Sandi saya kira juga mendekat ke P3 juga dalam rangka untuk melakukan itu. Masih bersama saya mantan wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang disebut-sebut sebagai salah satu yang diperhitungkan sebagai calon wakil presiden, uh, Mas Sandi sebagai cawapres atau yang dilirik sebagai uh, pilihan wakil presiden selain Pak Erick Thohir, Mas Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno-nya juga dilirik karena apa? Dua-duanya ini kaya, punya duit berpastik. Amin. Apa memang karena Mas Sandi kaya maka bargaining politiknya lebih gede? Enggak juga ya. Mungkin menurut saya banyak yang lebih kaya dari uh, saya dalam konteks uh, politik dan dalam konteks uh, political capital ya atau modal politik ini. Tapi menurut saya yang terpenting ini ini menarik nih kalau kita lihat di 2019 itu kan 8 setengah bulan kita campaign. itu biayanya kan mahal sekali hmm. luar biasa mahal Yang keluar Mas Andi? Ya semualah ikut berjuanglah tapi saya secara Alimbanya. terbuka saya melaporkan uh, jumlah uh, jumlah harta yang harus di uh, lego untuk membiayai kampanye Berapa Mas Andi keluar waktu pilpres kemarin? Uh, sudah ter Catat dan diaudit oleh KPU dalam periode mungkin dua tahun setelah pilgub DKI itu hampir satu triliun. Kan, hmm. itu ada Mas tuh itu, itu di, dilaporkan, dan itu menjadi bagian daripada LHKPN. Bukan yang Tapi dilaporin ya? di, itu sekarang harus semua dilaporkan karena uh, semua aset kan sudah masuk ke dalam. Uh, Laporan harta Oke. kekayaan. Jadi pertanyaan saya adalah karena Mas Sandi itu dianggap Tajir, maka Mas Sandi dianggap potensial untuk menjadi salah satu bakal calon wakil presiden untuk supaya membantu logistik. Bukan hanya dari segi logistik menurut saya bahwa bagaimana sebuah pasangan calon atau pasangan calon ini memiliki akses terhadap. Pembiayaan kampanye ke depan, tapi pembiayaan kampanye ke depan akan berubah di 2023-2024 ini kampanyenya kurang dari tiga bulan, kurang dari tiga bulan. Mas Andi aware kan bahwa Mas Andi itu dilirik juga tidak saja karena elektabilitas, tapi karena punya duit. Iya pasti karena banyak yang menyampaikan, banyak yang melaporkan. Tadi juga sudah disinggung. Tapi menurut saya harusnya lebih dari itu karena pemikiran, gagasan, strategi dan ...nafas panjang ini yang sangat, dipenting, uh, sangat penting dalam berpolitik... ...bukan hanya dari segi kekuatan menghimpun pendanaan. Hmm. Kalau Mas Andi ke P3, karifikasi kalau saya salah... ...Anda ke P3 untuk mendapatkan golden ticket... ...masa tidak ada remunerasi apapun? Nah inilah yang teman-teman kadang-kadang harus... Uh, ...memahami bahwa tidak semuanya diukur dengan uang. Bahwa golden ticket itu uh, apakah sebuah keputusan itu harus dilandasi bukan hanya dengan uang, tapi tapi perlu uang. Tapi uang akan menjadi bagian yang penting karena perjuangan itu membutuhkan pendanaan. PLT uh, Ketum P3 mengatakan sampai saat ini Mas Andi itu belum masuk P3 gitu. Jadi tuh. emang belum masuk P3 sampai saat kita bicara saat, saat sekarang ini ya, Kamis tanggal 27 April, belum masuk P3? Belum. Dan ini tentunya akan berlangsung proses secara alami, uh, dan ada tahapan-tahapannya. Tapi, apakah saya boleh nggak dapat konfirmasi? Anda pasti akan masuk P3. Di dalam politik itu tidak ada yang pasti. Maaf, Mas Andi, saya ingin mengatakan begini: ini agak ekstrim, terlalu kasar. saya Tapi saya harus ingin mengatakannya: Anda sudah keluar dari Gerindra dan belum pasti di P3. Kemudian, ada semacam analisis bahwa Anda bisa saja, maaf sekali lagi, ya, ini terdengar kasar. Jadi gelandangan politik? Saya siap kalau harus jadi gelandangan politik, karena saya menyadari keputusan yang saya ambil ini untuk uh, yang saya ingin kontribusikan, sumbangsihkan kepada bangsa dan negara dan saya nggak punya kalkulasi sama sekali bahwa ini harus jadi ini, ini harus jadi ini. Politik ini the art of impossibilities, bahwa banyak sekali ketidakmungkinan yang ada yang di depan mata kita. Tapi kalau kita berniat tulus kita membuka peluang mengambil suatu jalan saya istimewa saya akan berjalan menuju ke sana tentunya perlu tahapan kita harus ada pengenalan uh, ini baru beberapa hari yang lalu saya mengambil keputusan yang berat nah dalam langkah-langkah ke depan ini tentunya kita akan sampaikan secara terbuka tapi kan chemistry ini harus dibangun oke okay. chemistry mana yang menurut anda perlu dibangun mas asnis sudah uh, calon presiden uh, pak Uh, Prabowo juga sudah chemistry Anda kemana? Kan harusnya dengan sejarah perjalanan politik Anda bisa jadi wakilnya Anies. Pernahkah juga itu menjadi pan, uh, saya pernah bermitra dengan Pak Anies di pilgub mau lagi uh, per, mau berpasangan pernah, lagi nggak? Uh, saya pernah bermitra dengan Pak Prabowo di 2019. Sekali lagi politik ini sangat. Uh, Menurut anda perlu nggak mengulang kembali romantisme berpasangan dengan Pak Anies dalam skala yang lebih besar? Um, dinamika ini akan terus uh, bergerak, tapi tentunya akan ditentukan oleh pimpinan partai politik di mana saya nanti akan berlabuh. Jadi saya sendiri uh, akan terus uh, melangkah ke depan, memastikan beberapa minggu ke depan. Uh, chemistry ini dibangun dengan, kan, gak usah harus uh, bangun chemistry. Pada nama yang saya sebutkan, sebenarnya chemistry itu sudah ada, atau jangan-jangan sebenarnya selama ini nggak ada chemistry. Selama ini, chemistry ini selalu terbangun dengan baik, tapi kan yang perlu dibangun dengan partai, ...di mana saya nanti akan uh, melabuhkan pemikiran saya. Ini kan, kita harus uh, ada dalam uh, proses perencanaan, dan biarkan ini bergulir secara alami, Rosi. menurut saya. Uh, kita punya waktu, kita tidak usah tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Uh, jangan sampai kita uh, terkesan uh, takut ketinggalan momen atau kehilangan konten. Menurut saya, <laughs> betul kan? Uh, Oke, okay, kalau gitu saya pertanyaan saya gini: um, sudah pernah dengan, berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, sudah pernah berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto? Hati Anda sebenarnya diganjar ya? Saya ingin menghindari polarisasi politik saya ingin menghindari um, keterpecah belahan Saya pernah mengalami 2017-2019 Bagaimana menyikapi melihat bangsa kita ini pada satu titik ini uh, boleh dibilang terpecah polarisasi dan ada, identitas ada politik ada di 2000 10. di pilkada dki jakarta di pilkada dki di 2017 di 2019 juga saya merasakan itu karena dan anda, melihat, karena anda meris ini saya jadi tertarik untuk menanyakan apakah anda merasa bertanggung jawab terjadinya polarisasi dan politik identitas itu? semua yang uh, menjadi catatan di belakang akan menjadi uh, tentunya suatu pembelajaran bagi kita tapi sangat tidak fair kalau kita akhirnya menunjuk satu pihak bertanggung jawab lebih dari pihak yang lain tapi biarlah itu menjadi uh, masa lalu kita dan kita harus belajar dari sana. Saya setuju sebetulnya pemilu 2024 ini harusnya bentuknya rekonsiliasi. Harusnya bentuknya ini percepatan pembangunan dan isu-isu. Tadi ditanya mau apa yang saya ris kali ini? Lapangan kerja itu harus menjadi okay. pembicaraan utama. Apa? Emak-emak harga-harga bahan pokok yang kemarin kita bisa kendalikan K itu harus kami menjadi sudah ya sering mendengar itu ketika anda di pilkada dan di uh, pilpres kemarin nanti uh, mungkin di forum ketika anda sudah dideklarasikan itu bisa anda uh, katakan lagi tapi ya saya ingin uh, mengingatkan karena kalau tidak kita akhirnya bicara mengenai hal-hal yang jauh sekali dengan harapan yang disampaikan oleh masyarakat begitu saya berinteraksi dengan masyarakat so uh, next time kalau kita ketemu uh, saya sudah bisa memberikan atribusi partai P3? Tergantung next timenya kapan. <laughs> <laughs> Kalau diundang besok mungkin belum. Kalau <laughs> tiga hari lagi atau Kalau minggu tiga depan? tiga hari lagi atau seminggu lagi ya kita tidak ingin berandai-andai. Tapi okay. doakan saja uh, Mbak Rosi dan ini proses kan akan berlan okay. berlanjut terus. Oke, okay. uh, Terima kasih ya uh, Mas Sandiaga Uno. Salam hormat saya untuk Ibu Min uno. Mbak Tadi Mama salam, sebelum ke sini saya bilang mau ke Rosi, salam, salam banget. Salam hormat. Rambutnya warna apa, jangan-jangan warna hijau. Saya bilang kayaknya enggak deh. Dan benar aja warnanya warna ungu. Kan belum diterima di P3, <laughs> ngapain warna hijau dulu. Setuju, setuju. <laughs> Thank you Mas Andi. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih. Bagi Anda yang menyaksikan acara Rosi, saya Rosi Silalahi. Terima kasih. Tetaplah bersama Kompas TV, independen, terpercaya. We'll